itu udah dibuka dong. Ternyata nggak pakai kunci. Ini beli sama Nikon lu ya. Tuh udah dibuka tuh. Nih dibuka tuh. Nah, tuh udah lebih. Kita bongkar 200-500 Nikon. Tidak pakai kunci aneh. Kawan-kawan kalau mau kesini bisa langsung nih ke Serang. Maksud Serang ini, Bet? Serang kota ini. Tinggal searching di Google Ayu Service. Ayu Service HP. Nanti di deskripsi tak share dia punya alamat. Alamat jam buka toko, jam tutup toko. Iya, ada semua sana. Di kontak WA saya sertakan. Tuh, kinclong. Tapi hilang semua jamur. Ya kan? Hilang. Gak bertahun-tahun. Cuma gak berapa menit. Bongkar lensa 200. Ini ada satu, ada dua, dua kan? Dua. Itu bawahnya ya tadi ya? Enggak lah, buat itu dulu, bersihin dulu nih. Bersih lah, bersih kah, Brad? Bersih kah, Brad? Bersih. Ya? Bersih. Ini berarti itu ya dong masalah kan? Iya, ini dulu. Sebenarnya sih dia kalau dia hasil nggak ngaruh. Iya, cuman kita kayaknya ngeliatnya gedek. Alhamdulillah. Lu cek dulu bekal belum nih? Belum gua pasang. Enggak kinclong ya? Kinclong. Benar nih. Ini, ya? Ini depan di sini berarti ya? Iya. Ini ya masih ya. Tuh titik itu tuh. Titik. Tangan tadi. Sendiri gak bisa kali ya. Bentar mah. Praktek sendiri entar. Depan belakangnya lu tahu yang mana? Tahu. Kelihatan dari mana sih? Kan dari garis per garis kan. Enggak, yang depan depannya? Ini depannya gede nih. Cekung kan, ini cekung. Tuh cekung tuh. Agak gitu, agak melengkung. Ini dalam ya? Iya. Kalau yang depan bersihnya belakangan, soalnya depan enak. Iya. Kalau yang ini dikit gitu. Iya. Kalau yang kita utamakan lah yang belakang dulu, karena yang dalam kan bakalnya pasti enggak bakal pegang-pegang lagi. Berarti lensanya tebel ini ya? Yo. Oh, gue kira ada dua lensa gitu enggak ya? Terus yang maksud lu yang belah tuh maksudnya kayak gimana kan? Mana ada? Ya, ada yang bilang belah. Ntar gue liatin WA-nya ya. Maksudnya ini belah, ini enggak gede belah nih. Oh, ini namanya belah yang gini. Iya, kayak gede belah kali ini. Oh. Oh, kayaknya mau bandel nih. Dikit nih. Ya, oh, ada. Ada. Kena ke dalam dulu. Harus searah ya? Iya, ya nggak boleh bolak-balik, nggak boleh. Harus sabar, tapi ini sabar. Kalau misalnya lu tanjuk ke kiri, ya lu kiri terus. Kalau kanan terus. Itu yang bikin derat itu ya? Iya, oh, bikin garis. Ya neken tapi jangan pakai tenaga lah, kira-kira aja nekennya. Lagi ngapain Cuk Mali lu telepon? Lagi adiknya kawinan. Wih. Lagi nungguin adik iparnya atau adiknya kalau masalah. Dia juga sendiri-sendiri kayaknya sekarang. Udah males ngumpul-ngumpul juga sih. Udah iya. Pada masing-masing semua kawan-kawan karena tuh. Karena ya keluarga, Brad. Iya. Dikit Gilbert kayaknya mah nggak bisa loh, boros kayaknya mah. Iya cukup lah, udah bersih kok dalamnya bersih, tinggal luarnya doang kan. Dia udah pas. Iya.
Pasti kucingnya si Puput dah. Puput lagi molor. Buset lu gelap gini, kelihatan kan? Kelihatan lah. Gitu. Ini mah terakhir enak, soalnya kan pegang-pegang terus. Di luar mah gampang. Yang ini dalam dulu. Ternyata cuma kayak gitu kan kawan. Saya kira bertahun-tahun. Ternyata cuma berapa detik doang. Brengsek. Sialan. Padahal lu kalau tahu ilmunya mah gampang. Pantesan kemarin dia bilang ngapain bang pakai kunci, gak dia cuma pakai ini doang. Diputer doang. Keren, keren, keren. Berarti yang drat-drat yang lensa fix besar gak begitu ya? Ada yang ya ada yang pakai kunci, ada yang enggak juga. Tapi kuncinya apa ini? Apa yang? Enggak sih, gue kalau yang gitu belum tahu, cuma kalau lo bawa-bawa aja di kunci kuncinya. Gue orangnya suka ini kan, suka iseng, malah praktek. Kita bisnis ini tuh aja lah, Brad.